Spirit, breathe your life in me.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita menghadap Allah. Untuk memuji Dia, menyembah, berdoa dan mendengar suaranya. Mari kita menghadap Dia, Allah yang dengan setia menyertai, Allah yang dengan setia mendampingi kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saudara, dengarlah nats firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada saat ini yang diambil dari Mazmur 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Saudara, mari kepada Allah yang Maha Kudus kita menyembah. Mari kita tinggikan Dia. Angkat hatimu dan beri pujian, serukan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata sucimu kami menyembah namamu. Sanjung kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Bersama Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau yang kudus di tata sucimu kami menyembah namamu di sanjung kuasamu nyata sempurna. Sama kami memuja-Mu Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapa, sungguh kami bersyukur jika saat ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami beribadah di dalam ibadah doa ini. Datang kepada Tuhan, menyembah dan meninggikan Tuhan. Sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sempurna adanya. Dan hati kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab dalam kekudusan dan kebesaran-Mu, Engkau juga adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang setia, yang berjanji untuk menyertai kami. Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Yang sesungguhnya manusia berdosa, tetapi Engkau memutuskan untuk mau mengasihi dan menyertai kami senantiasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah saat ini dalam ibadah doa ini kami dapat benar-benar menikmati hadirat-Mu, menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah hati kami semakin diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, biarlah kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan, beria-ria karena Engkau adalah Allah yang nyata yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, setiap kami yang boleh ikut dalam ibadah saat ini mungkin menghadapi masalah, tetapi kami meyakini bersama dengan Allah kami percaya kami akan dimampukan sampai pada waktunya pertolongan Tuhan itu dinyatakan.
Tuhan, oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati ibadah doa malam hari ini. Sehingga kami semakin diteguhkan dan semakin yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bekerjalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya Tuhan menyertai kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Saudara, tidak jarang saat kita sedang berada dalam pergumulan kita pun ragu akan penyertaan Tuhan. Sungguhkah Tuhan ada? Sungguhkah Tuhan beserta? Saudara, itulah sebabnya penting bagi kita untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kita memiliki kepekaan untuk melihat penyertaan Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari bersama kita menaikkan pujian sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita memerlukan Tuhan juga untuk setiap waktu melihat penyertaannya dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, setiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dampingi kami tiap jam Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, menyapa penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, di masa pandemik ini ada pergumulan-pergumulan yang mulai muncul. Salah satunya adalah relasi di tengah keluarga. Saat ini saya mengajak kita untuk berdoa secara khusus untuk relasi suami istri. Awal-awal pandemik mungkin banyak yang bersyukur karena waktu kebersamaan semakin banyak tercipta. Tetapi seiring berjalannya waktu, konflik-konflik pun bermunculan. Komunikasi yang tidak lancar, disertai dengan rasa jenuh, gelisah, dan stres, membuat kesabaran dari setiap pasangan itu diuji. Bahkan bukan tidak mungkin perselingkuhan jadi godaan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, mari kita mendoakan para pasutri yang ada di gereja kita. Mungkin saudara adalah orang tua atau mertua, doakan anak menantu saudara. Atau mungkin saudara adalah anak-anak, doakan pernikahan orang tua saudara sehingga para pasutri ini benar-benar mengalami tuntunan Tuhan setiap hari, setiap jam. Dan bagaimana mengasihi, bagaimana komunikasi, bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik itu mereka kerjakan di dalam nama Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap pasangan suami istri yang ada di gereja kami. Tuhan, di masa pandemik ini mereka bukannya tidak ada masalah. Awal-awal mungkin mereka bisa menikmati sebab ada muncul waktu-waktu kebersamaan, tetapi pandemik ini berlalu begitu lama dan mulai muncul komunikasi-komunikasi yang tidak lancar dan konflik-konflik pun kembali menjadi tantangan buat setiap pasutri yang ada. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menguasai para suami, menguasai para istri supaya kerendahan hati Kristus itu ada dalam hidup mereka. Mereka belajar bagaimana saling mengampuni. Mereka belajar bagaimana saling mengasihi, saling berkomunikasi. Dan bila sungguh Tuhan bekerja, Tuhan yang mengaruniakan pertolongan kepada setiap mereka. Supaya kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri menjadi berkat bagi anak-anak. Menjadi berkat buat masyarakat. Dan kehidupan mereka boleh saling menikmati sebab ada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap pasutri ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, yang kedua, kita akan berdoa untuk ekonomi dan pekerjaan. Sampai di penghujung tahun ini, saya masih mendengar ada banyak jemaat yang masih bergumul dengan kondisi ekonomi dan pekerjaannya. Bahkan ada jemaat yang berkata, kalau dulu, Pak, saya bekerja untuk cari untung. Sekarang saya kerja supaya bisa mengurangi buntung alias kerugian. Saudara, mari kita sama-sama mendoakan kondisi ini. Kita doakan setiap jemaat yang sedang berjuang, baik yang menjalankan usaha supaya Tuhan memberikan hikmat, ketelitian untuk melihat kesempatan dan keyakinan untuk melangkah. Kita juga mendoakan jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tidak gampang mencari pekerjaan di tengah kondisi saat ini. Ada jemaat yang cerita sudah 6 bulan kirim lamaran tapi belum ada panggilan. Kiranya Tuhan menolong dan menggerakkan setiap instansi atau perusahaan supaya dipakai Tuhan menyatakan pemeliharaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Mari sudah bersatu hati kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, mereka berjuang luar biasa mencari kesempatan yang bisa dikerjakan. Tuhan, kiranya memberikan hikmat supaya anak-anak-Mu boleh Tuhan tuntun mengerjakan pekerjaan yang mereka geluti. Ada pekerjaan-pekerjaan yang di dalam masa pandemik ini tidak terpengaruh, tetapi banyak di antara mereka yang terdampak, ya Tuhan. Bahkan mereka pun berpikir keras bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keseharian, mencukupi kebutuhan sekolah, mereka berseru di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan pertolongan. Biarlah hati mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan, berikan hikmat, ketelitian, kejelian untuk melihat kesempatan dan beri keyakinan untuk melangkah. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, mohon kemurahan Tuhan supaya mereka juga boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Supaya tempat di mana mereka menyampaikan lamaran pekerjaan, sungguh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyediakan pekerjaan, menyediakan pemeliharaan bagi anak-anak-Mu ini. Bekerjalah ya Tuhan, sehingga pada waktunya kami melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kami dikuasai oleh kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dalam suka dan duka, kita pun perlu penyertaan Tuhan. Setiap jam, dampingi kami. Ya Tuhan, tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, kita juga akan berdoa di bidang kesehatan. Kita berdoa untuk tenaga medis yang sampai saat ini masih merupakan garda terdepan untuk menangani COVID-19. Supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan diberikan hikmat dalam menjalankan tugasnya. Dan kita juga akan berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakitnya, baik yang berkaitan dengan COVID ataupun tidak. Ada yang bergumul dengan cancer dan ada yang harus menjalani kemo atau terapi herbal. Ada juga yang bergumul dengan bagian-bagian organ dalamnya. Mereka sakit jantungnya, paru-paru atau ginjalnya, dan berbagai macam penyakit lainnya. Saudara, mari kita berdoa memberikan satu dorongan kepada mereka semuanya yang sakit, bahwa mereka tidak sendirian.
ada saudara-saudara seiman yang berdoa untuk mereka, dan ada Tuhan yang boleh menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kita doakan supaya mereka diberikan kekuatan juga oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa mohon kemurahan-Mu untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan. Mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan karena pergumulan sakit yang mereka alami. Tuhan, tentu inilah kondisi yang tidak mudah. Mereka yang bergumul karena COVID atau bergumul karena organ-organ tubuhnya yang digerogoti sakit penyakit. Tuhan, kiranya memberkati setiap mereka. Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah ini, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup memberikan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai setiap tindakan medis yang dilakukan, dan biarlah sungguh Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi mereka. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang sampai saat ini berjuang untuk menangani masalah COVID-19 ini. Di rumah sakit ya Tuhan, mereka harus bergumul. Mereka juga bahkan ada yang meninggalkan keluarga. Kalaupun mereka kembali ke keluarga, mereka harus mengkarantina diri mereka sendiri, mengisolasi diri mereka sendiri. Tuhan, tentu ini tidak mudah, oleh sebab itu berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan hikmat. Supaya tenaga medis yang ada menjalankan tugasnya dengan perlindungan yang daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan, lalukanlah ya Tuhan bangsa kami ini. Tentu ini tidak mudah, tetapi kami percaya Allah beranugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Saudara, saat ini kita juga akan membawa gereja dan bangsa kita di hadapan Tuhan. Doakan untuk persiapan Natal di gereja kita, supaya melalui Natal yang disiapkan, pesan Tuhan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh menyertai kita boleh ditangkap oleh jemaat. Allah Immanuel dapat memberikan kekuatan kepada setiap umat Tuhan. Doakan juga dalam hal ini pemerintah, supaya diberikan hikmat menjaga keamanan. Karena pada saat pelaksanaan Natal di bulan Desember ini, pada bulan Desember pun akan ada dilaksanakan pilkada yang rencananya minggu depan akan dilangsungkan. Di beberapa daerah kita berdoa supaya pemerintah sungguh boleh diberikan hikmat untuk mengaruniakan keamanan. Setelah kita juga berdoa untuk persiapan gereja memasuki tahun yang baru, supaya para pemimpin gereja, aktivis dan jemaat diberikan kesatuan hati dan hati yang sungguh-sungguh melayani, sehingga keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan boleh diwujudkan di gereja ini sesuai dengan visi yang telah Tuhan titipkan. Sebab itu mari bersatu hati kita berdoa untuk gereja dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada di penghujung tahun. Dan di bulan Desember ini mulai ada persiapan-persiapan dilakukan gereja untuk menyambut Natal. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya setiap acara Natal yang dipersiapkan sungguh boleh memberikan pesan kepada jemaat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan setiap jemaat pada akhirnya boleh diberkati melalui setiap rangkaian acara Natal yang sedang dipersiapkan. Tuhan, di bulan Desember ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini ya Tuhan, di bulan ini akan melangsungkan hajatan demokrasi yang besar, pilkada di beberapa daerah. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu supaya sungguh Tuhan yang boleh memberkati ya Tuhan pemerintah, supaya mereka diberikan hikmat. Demikian juga dengan aparat KPUD ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh menolong mereka mengusahakan keamanan, diadakan pilkada yang jujur, yang baik, dan bangsa kami ini pada akhirnya boleh mengalami pemeliharaan dan berkat yang daripada Tuhan. Saat ini kami pun ya Tuhan membawa gereja kami di dalam memasuki tahun yang baru. Tuhan, berkati setiap pemimpin gereja, majelis, aktivis, jemaat Tuhan, supaya kami bersatu hati, sungguh-sungguh melayani, dan kami menyambut ya Tuhan tahun yang akan datang dengan pengharapan Allah bekerja, memberkati setiap keluarga-keluarga untuk memuliakan nama Tuhan, dan gereja ini di tahun-tahun yang akan datang boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami.
Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pokok doa yang kami naikkan. Kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami mau merenungkan firman-Mu, teguhkanlah hati kami, supaya kami meyakini bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sukacita kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kelembutan kepada hati setiap kami, dan bagi hamba-Mu yang terbatas, mohon Tuhan tolong dia, supaya kami semua boleh belajar dan taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita sekalian, Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuneh dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita, berbahagialah kita yang boleh mendengar, merenungkan, dan menaatinya di dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kita baru saja membaca sebuah pertemuan yang sungguh spesial antara dua orang Israel yang sangat spesial, yakni Kaleb dan Yosua. Saudara tentu ingat dua orang ini adalah
bagian dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melakukan pengintaian kepada tanah Kanaan setelah mereka keluar dari Mesir dan sudah berada di ujung perbatasan dengan tanah Kanaan. Saudara tentu ingat bagaimana 10 orang pengintai kembali dan mengatakan memang tanah itu sungguh luar biasa. Akan tetapi penduduknya juga sangat luar biasa dan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua memiliki pendapat berbeda. Mereka percaya bahwa tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Dan bahwa Tuhan lebih besar daripada penduduk Kanaan yang sebesar dan sehebat apapun juga. Di dalam Bilangan pasal 14, saudara, yang menjadi latar belakang daripada sejarah Kaleb terlebih dahulu, di sana Tuhan mengatakan bahwa Kaleb memang memiliki hati yang berbeda, jiwa yang lain. Dan karena itu Tuhan menjanjikan tanah Kanaan bagi Kaleb dan bagi keturunannya. Dan sebaliknya, dia marah kepada semua orang dewasa yang keluar dari tanah Mesir yang percaya kepada perkataan 10 pengintai tersebut dan menghukum mereka sehingga mereka mati di dalam perjalanan berkeliling padang gurun selama 40 tahun. Dan sekarang sudah 45 tahun berlalu. Yosua, Kaleb, dan bangsa Israel sudah berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Pertanyaannya, saudara, apakah Kaleb lupa dengan janji Tuhan tersebut? Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan tadi, kita segera melihat bahwa Kaleb tidak melupakan janji Allah kepada umat, kepada dia sendiri. Saudara, sekalipun dia harus menunggu 45 tahun, tetapi saudara dan saya bisa membayangkan bahwa Kaleb senantiasa mengingat janji itu. Pada waktu dia bangun, pada waktu dia berjalan berkeliling padang gurun, pada waktu dia melihat saudara-saudara dan keluarganya mati binasa di tengah padang gurun, pada waktu dia mengasah pedangnya, pada waktu dia melihat Yeriko diruntuhkan, dia selalu ingat bahwa janji Tuhan itu akan terus pada waktunya digenapi untuk dirinya sendiri. Selama puluhan tahun Kaleb tidak kehilangan imannya. Dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia tidak akan menarik kembali firman-Nya. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang akan menepati semua firman-Nya. Berapa lama pun janji itu belum digenapi, dia tahu bahwa satu hari Allah pasti akan menggenapinya. Saudara sekalian, bagi kita yang hidup di masa setelah perjanjian baru dan apalagi di zaman medsos ini, Alkitab sesungguhnya tidak memberikan janji yang sespesifik itu untuk kita pribadi demi pribadi, seperti kepada Kaleb atau kepada umat Israel pada waktu itu. Ada banyak janji di dalam firman Tuhan yang sangat terkondisi dengan konteks sosial politik pada waktu itu dan tidak sepenuhnya bisa diambil begitu saja oleh kita. Tetapi sesungguhnya masih banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang tersedia bagi kita, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Misalnya, Dia berjanji untuk memberikan kita hikmat jika kita kekurangan hikmat. Dia berjanji untuk memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi pencobaan atas dosa. Dia berjanji untuk mengampuni dosa kita jika kita mengakui dosa kita kepada Dia. Dia berjanji untuk menjamin keselamatan kita, selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dilakukannya. Dan ada banyak janji lainnya yang saudara bisa lihat ketika membaca firman Tuhan dengan teliti. Saudara, ini adalah janji-janji umum yang berlaku untuk setiap umat percaya yang ada saat ini. Banyak dari janji-janji itu adalah janji yang terus-menerus. Maksudnya, tidak perlu kita menunggu selama seperti Kaleb yang harus 45 tahun menanti. Tetapi dia segera dan terus-menerus menggenapi janji-janjinya bagi kita. Sekalipun demikian, saudara, seperti juga Kaleb, kita harus belajar untuk percaya penuh kepada janji-janji Tuhan dan mengalami janji-janji tersebut. Saudara, kalau dikatakan bahwa Dia akan memberi kita hikmat, maka kita pasti tak perlu menunggu 40 tahun untuk mendapatkan hikmat tersebut. Kalau Dia berjanji akan menyertai kita selalu, maka sekalipun saudara dan saya ada dalam keadaan terisolasi oleh karena penyakit dan sendirian dalam keadaan apapun juga, Dia tetap ada bersama dengan kita. Jikalau Dia mengatakan Dia mengampuni dosa kita dan tidak akan membuang kita,
maka betapapun pahit getirnya akibat dosa yang kita alami, rasa malu karena dosa itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Dia akan mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Saudara, sekalipun kita tidak memegang atau tidak memiliki, tidak diberikan janji-janji yang spesifik oleh Tuhan bagi hidup kita secara pribadi, kita harus pegang janji-janji Tuhan yang seperti itu. Ketika saudara dan saya memegang janji-janji yang seperti itu, maka hidup kita akan mengalami kedamaian. Iman kita akan dikuatkan menghadapi pergumulan apapun. Saudara, kita perlu bukan hanya tahu, tetapi juga merasakan sungguh-sungguh dan mengalami pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu belajar sungguh-sungguh firman Tuhan untuk melihat janji-janji manakah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya hari ini, dan juga janji-janji manakah yang secara spesifik berlaku bagi orang-orang dahulu dan tidak secara spesifik bagi kita. Saudara, belajar firman Tuhan sebaik-baiknya. Hafalkanlah janji-janji itu. Renungkanlah berulang-ulang sebagaimana Kaleb pasti telah merenungkan janji itu berulang-ulang sepanjang hidupnya. Saudara sekalian, Kaleb percaya janji Tuhan 100%. Pertanyaannya adalah, apakah dia pasif dalam mempercayai janji itu? Kalau kita melihat, tidak sama sekali. Kaleb tidak pasif, tetapi dia aktif. Bahkan dia itu proaktif. Dia tidak menantikan dengan diam bagaimana Tuhan akan memberikan kepada Kaleb. Ini Kaleb tanahnya. Tidak, dia tidak menantikan dengan diam bagaimana Tuhan tiba-tiba menyerang orang-orang enak yang ada di sana, di tanah yang dijanjikan itu. Dan kemudian dia tinggal masuk dan menerimanya. Sama sekali tidak, saudara-saudara. Sebaliknya, di sini kita melihat bagaimana ketika umat Yehuda datang kepada Yosua, Kaleb dengan segera melihat bahwa inilah waktunya. Dia tidak menunggu sampai Yosua menyelesaikan semua pembagian tanah tersebut, tetapi dia mengingatkan Yosua akan janji Tuhan untuk dia dan keturunannya. Saudara, dia bukan hanya mengingatkan Yosua, tapi dia juga memberikan dirinya dan mengatakan, aku mau berperang untuk boleh merebut apa yang dia sudah dijanjikan itu. Saudara, ini tidak mudah. Kaleb udah umur 85 tahun, sekalipun badannya kuat, tetapi yang dia lawan adalah orang-orang enak yang luar biasa. Tetapi Kaleb tidak menyerah, dia tidak mau hanya diam saja, dan dia kemudian pergi berperang dan merebut apa yang dijanjikan itu, tanah Hebron. Saudara sekalian, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya melalui apa yang dikerjakan oleh Kaleb dalam imannya. Apa artinya ini semua bagi zaman kita sekarang? Saudara, artinya kita pun tidak boleh pasif di dalam hidup beriman kita. Kita tidak boleh menerima saja dan mengatakan Tuhan akan membereskan segalanya dan saya tak perlu melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya, kita harus berjuang, kita harus melakukan yang terbaik untuk mengerjakan keselamatan kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti bahwa kita akan kehilangan keselamatan, tetapi bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha supaya keselamatan itu menjadi suatu buah yang penuh dan memberkati hidup kita dan hidup banyak orang yang lainnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Richard Wurmbrand adalah seorang pendeta Rumania yang hidup di masa pemerintahan komunis tahun 1950-an, 1960-an di daerah sana. Dia dengan berani mengabarkan firman Tuhan walaupun dilarang oleh rezim komunis saat itu. Akibatnya adalah dia dipenjara. Dia dipenjara 3 kali, setidaknya selama 14 tahun. Dan dari penjara-penjara yang mengerikan itu, salah satu yang paling mengerikan adalah ketika dia harus ada di dalam sel isolasi yang terletak 9 meter di bawah lantai dan sendirian. Tidak ada sinar matahari, tidak ada apa-apa. Dan selama 3 tahun dia hanya mendengar suara kaki penjaga yang datang untuk menariknya keluar, mukulnya, menyiksanya supaya dia boleh menyangkal imannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Richard Wurmbrand? Dia bisa menyerah dan mengatakan biarlah Tuhan yang membereskan semuanya, hancurkan, habiskan, tapi dia tidak melakukan seperti itu. Richard Wurmbrand di dalam penjara yang gelap itu, dia
melatih rohaninya. Dia mengingat firman Tuhan, menghafalnya, dia berdoa, dan bukan hanya itu. Dia menyusun 300 khotbah lebih yang dihafalnya di dalam otak. Dan dia berkhotbah di dalam ruang tertutup sendirian kepada siapa? Kepada nobody. Kepada nobody. Dengan cara itulah dia menjaga kewarasannya selama 3 tahun itu. Saudara, khotbah-khotbahnya kemudian diterbitkan di luar setelah dia dibebaskan dan memberkati dunia. Tetapi saya percaya bahwa khotbah-khotbah itu memberkati Richard terlebih dahulu. Membuatnya tetap kuat secara iman, sekalipun dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara, sekalian dikasihi oleh Tuhan, Richard tidak pasif di dalam menerima pemeliharaan Tuhan. Dia aktif, dia berjuang, dan Tuhan memberi luar biasa kepada dia. Kekuatan yang luar biasa. Saudara, ketika kita melihat, kita bisa mengatakan, kita bukan Richard Wurmbrand. Oh benar sekali saudara, dan saya baik-baik saja saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita tahu bahwa kita juga tidak baik-baik saja sebab penderitaan, pergumulan hidup, apalagi di masa pandemi. Tetapi juga sebelum pandemi, sesungguhnya membawa kita bergumul dalam iman. Permisi tanya, bagaimana kerohanian saudara saat ini? Apakah saudara dalam keadaan yang tetap menggebu-gebu? Atau saudara merasa saya pasif sekali secara rohani? Di awal saya begitu menggebu-gebu untuk mengembangkan iman saya. Tetapi bulan demi bulan pandemi berlangsung. Dan saya merasa merosot. Saya tidak lagi bergairah mengikuti streaming. Saya tidak lagi bergairah mengikuti webinar. Muak. Dan ya sudahlah, berjalan sebagaimana biasa. Saudara, mungkinkah karena kepasifan dalam beriman itulah yang membuat kita merasa tegang, galau, merasa cemas, takut, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kita menjadi mager, saudara. Bukan hanya malas bergerak secara fisik karena kita takut keluar kena COVID, tetapi secara rohani pun kita merasa dihimpit oleh tembok-tembok yang kita sendiri tak bisa mengeluarkan diri dari tembok-tembok itu. Saudara sekalian, magernya rohani kita akan membuat kita semakin takut dan galau, dan demikian berputar seterusnya, makin memburuk jikalau kita tak bangun. Apakah ini kehidupan Kristen yang saudara rindukan? Apakah saudara saat ini sungguh merasakan kehadiran dan pemeliharaan Allah nyata di dalam hidup saudara, hidup keluarga saudara? Saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tetapi jikalau saudara merasa saya tidak demikian, berarti saudara dan saya harus bangun. Kita harus bangun dari kematian. Mungkin bukan kematian, tapi kelesuan daripada rohani kita. Kita harus berjuang untuk kerohanian kita. Dan berusaha dengan cara apapun, supaya iman kita boleh tetap kuat, bahkan bertumbuh di tengah-tengah segala penderitaan, kesulitan hidup di masa sekarang ini. Saudara, itu berarti saudara dan saya harus memaksa diri untuk membaca firman Tuhan, memaksa diri untuk berdoa, memaksa diri untuk mengikuti streaming ibadah seperti ibadah doa saat ini, memaksa diri untuk boleh memberi perhatian kepada orang lain dan jemaat lain, memaksa diri untuk boleh mengikuti webinar-webinar yang akan bukan hanya mengisi otak kita, tetapi juga membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi selama masa pandemi ini. Mengikuti Zoom bersama saudara-saudara seiman untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki masa Advent. Ini adalah masa ketika kita boleh mengingat kembali bagaimana janji Tuhan yang telah ditunggu ribuan tahun sejak Adam dan Hawa digenapi pada malam Natal ketika Kristus datang menjadi manusia. Digenapi secara nyata, digenapi setelah orang Israel berjuang berdarah-darah selama ribuan tahun. Dan Allah setia. Saat ini kita juga sedang menantikan Advent yang kedua, yaitu ketika Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Di masa yang panjang yang kita masih belum tahu kapan dia datang ini, saudara, disinilah iman kita dipertaruhkan. Disinilah iman kita seringkali merasa terguncang. Disinilah iman kita seringkali bergumul dengan berbagai problema hidup, dosa, dan sebagainya. Dan jikalau saudara dan saya tidak terus berusaha dan berjuang
untuk boleh memegang janji Allah, sehingga bisa merasakan janji pemeliharaan tersebut dalam hidup kita sehari-hari, sungguh kita tidak akan mudah. Tetapi jikalau saudara dan saya sedia untuk selalu memahami, merenungkan, dan berjuang untuk hidup kita, untuk sungguh-sungguh di dalam iman, maka saudara, Dia Allah dengan pertolongan Roh Kudus akan memberi pertolongan, kekuatan untuk menumbuhkan iman saudara dan saya, sehingga kita bisa setia sampai pada akhirnya. Saudara, apakah saudara bersedia untuk terus seperti itu? Ambil masa-masa ini, masa-masa Advent, untuk mengingat bagaimana Tuhan setia, kasihnya tak pernah berpisah dari kita, dan itulah Dia juga yang akan digenapinya ketika Kristus datang kedua kalinya dan kita melihat ke sana. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sebab kami melihat dan memahami ada banyak janji Tuhan yang menyatakan kehadiran Tuhan, memelihara kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hanya tolong kami supaya kami boleh belajar, merenungkan, menghafal, dan menekuninya, dan berjuang untuk boleh menikmati janji-janji itu sepenuhnya di dalam hidup kami. Entah kami dalam hidup yang baik-baik saat ini, ataupun hidup yang dalam keadaan yang sulit saat ini, kami memohon, berikanlah kepada kami hati yang percaya. Berikanlah kepada kami iman Tuhan. Dan tolonglah Roh Kudus untuk boleh terus membangun kehidupan kami, mengingatkan kami untuk berjuang bagi iman kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sungguh kita bersyukur melalui firman Tuhan kita diteguhkan kembali bahwa sungguh Dia adalah Allah yang menyertai kita, dan penyertaan Tuhan inilah yang pada akhirnya memberikan kepada kita sukacita. Oleh sebab itu, di penghujung ibadah doa ini, mari kita serukan di hadapan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa pada hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh telah terbukti, pertolongan, pimpinan, kekuatan, penghiburan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Dia datang kembali kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan duduk dan silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Faithful.